Oh, hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Himfahmi. Dan pada video kali ini guys ya, gue akan bermain game Pixel World. Dan kali ini guys, gue akan nyoba event ini dia, ST Patrick, kalau nggak salah. Ya, STS Patrick Event ya, atau Clover Event ya. Nah, jadi di sini ya, di event ini itu kalian harus mengumpulkan Clover Leaf yang seperti ini coy ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian dapatkan di World Code Random ya. Biasanya akan muncul secara otomatis dan kalian harus menghancurkan cauldron ya, dan ntar kalian akan mendapatkan clover leaf ya. Dan di sini gue sudah terkumpul. Oke, di sini gue sudah terkumpul banyak ya. Di sini ada 999 dan di sini ada 863 ya. Berarti sekitar total 1700-an ya. Dan setahu gue ya, nih dia kan di setiap tahun itu eventnya selalu muncul ya di bulan ini ya. Dia biasanya membutuhkan 1625 clover leaf biar sampai ke part terakhir ya. Nah, jadi di sini gue udah nyiapin ya. Kita akan coba sampai part terakhir guys ya. Jujur aja, gue belum pernah nyelesain event ini ya. Dan dari tahun lalu itu gue nggak pernah peduli sama event ini guys ya. Dan sekarang gue mau nyoba nyelesain event ini ya. Biasanya sih summers yang bisa gue selesain, tapi gue akan coba ini ya. Soalnya setahu gue nih partnya tuh dikit coy, kagak sebanyak yang event summer itu. Oke, pertama kita dapat ini ya, dapat apa sih namanya, patung ya buat decoration. Lalu kedua dapat tongkat ya. Dan ketiga dapat buat dekorasi lagi. Dapat kacamata. Oke, buat dekorasi lagi. Ini part 6 ya berarti ya. Dapat topi cuy. Part 7 dapat gentong. Oke, dapat jade sword ya. Part 8. Dan part berapa ini? 9 ya. Oke, ini seharusnya part terakhir ya. Setelah ini udah nggak ada lagi. Dan ya, komplit ya guys ya. Udah selesai. Dan dia tepuk tangan. Oke, tadi item-item yang gue dapetin ini dia ya. Tadi gue dapet ini dia. Ini buat dekorasi. Oke. Lalu dapet tongkat gue tadi ya. Tongkat apa ini, Leprechaun Walking Stick. Yang harganya sih ya seharusnya kagak seberapa ya, cuma 2 Bitcoin doang. Dan gue tadi dapet topi juga ya. Ini kayak topi apa ya, topi clover ya. Dan gue tadi dapet kacamata and wing. Ini wingnya jujur nih keren banget guys ya. Gue suka banget nih model wingnya ya. Karena wingnya tuh kayak bikin gue tuh jadi gagah gitu. Oke, lalu tadi ya dekorasi seperti ini, ini dan ini. Yang nggak tahu ya gunanya buat apa ya. Janganlah, jangan dihancurin. Lalu tadi juga gue dapet apa lagi ya, jade sword. Jade sword. Nah, ini nggak tahu nih sakit apa nggak guys ya. Mungkin gue akan coba dulu kali ya. Oke, damage-nya lumayan ya, hampir 100 ya, 92. Oke, gue lihat dulu coba damage-nya berapa. 120. Dan ada kritikalnya 5%. Dan tadi ada leg damage-nya juga, dan itu lumayan ya. Kalau buat nyerang Abyss Walker itu lumayan sih. Oke, jadi itu dia ya untuk review kali ini. Dan ya gue udah cek ya guys ya di websitenya ya. Kalian cek aja ya, namanya tuh Leprechaun Event Pixel World ya. Dan di situ bakal kelihatan ya. Jadi event-event Clover ini dari tahun ke tahun itu bisa kalian cek di websitenya ya. Dan ini hadiah yang gue dapetin ya dari event ini sama kayak event sebelumnya atau sama kayak tahun lalu coy ya. Tapi gue kagak kecewa ya. Soalnya gue belum pernah nyelesain event ini ya. Jadi menurut gue ya is okay sih. Cuma kalau yang udah pernah nyobain nyelesain event ini di tahun sebelumnya, itu pasti bakal sedikit kecewa sih. Soalnya rewardnya sama cuy, gak ada yang beda gitu. Ya soalnya kan biasanya dari tahun ke tahun tuh beda ya. Kayak tahun 2000 berapa ya, 2018, 2019, 2020 tuh kan beda ya. Nah di tahun ini sama tahun sebelumnya tuh sama gitu, gak ada bedanya sama sekali cuy.
Ya jadi itu aja untuk event kali ini ya, untuk review event kali ini. So thank you banyak udah nonton, jangan lupa subscribe, share, komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.